habis hujan beceknya enggak umum, guys. Jalan sangat pelan-pelan sekali ya. Jalannya pun sangat jelek banget, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur sobat di Sobora dimanapun berada. Sore ini jam 3 sore ya, di Jalan Raya Purwodadi Blora macet total, guys. Jalannya sangat merayap sekali, guys ya, karena ini mungkin jalan jelek dan kayaknya ada yang truk rusak mungkin ya. Ini dari kemarin sudah seperti ini, panjang macetnya, guys. Seperti ini ya, guys. Ini mobil besar-besar tronton semua. Ini yang arah ke sana sampai yang arah ke sini itu harus sangat merayap ya, karena ada tronton yang rusak di sana, guys. Ini macet seperti ini sampai ke sana, sampai Pasar Ngawen. Dan kalau yang ke sana sampai Desa Klokah SMA Negeri 1 Ngawen. Seperti ini suasana terkini di Jalan Raya Ngawen Purwodadi. Ini di Kecamatan Ngawen ya. Dari kemarin pagi mungkin sudah seperti ini, guys ya. Itu bisa teman-teman lihat, yang tronton besar harus berjalan sangat pelan-pelan sekali ya. Duduknya tidak umum, guys. Kalau lama nggak hujan malah duduknya nggak umum. Kalau habis hujan beceknya nggak umum, guys. Untuk yang bawa roda 2 mungkin bisa nembus ya, pelan-pelan lewat pinggir-pinggir seperti itu. Kalau mobil harus antri berjam-jam, guys, karena nggak ada jalan lain selain sini ya, terobosan nggak ada ya kalau di sini. Jalannya pun sangat jelek banget, guys. Mungkin cukup sampai di sini liputan kita di Jalan Raya Ngawen Blora, Jalan Raya Blora Purwodadi ya. Ditunggu di konten-konten selanjutnya yang pastinya unik, menarik, seru yang ada di desa. Yang penting saya dan seluruh sobat di Sob Blora dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lancarkan semua rezekinya, lancarkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.